gagal makan bihun. Tadi tutup. Iya. Wow. Oh, telurnya emang begitu semua ya, Mbak? Iya. Iya, aku mau ini. Aku suka banget ini. Ada telur. Oh, pecel. Pakai kacang. Iya, ada sate kering. Nanti sate kerangnya diantar sama kebun. Bisa. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya, wes, dah itu dulu deh. Jajan pasarnya juga diantar? Ke situ nggak ada pesan. Oh, aku mau yang ini. Yang merah-merah tadi. Berarti cendil? Iya, cendil. Satu porsi? Satu porsi, iya. Pulut pisang apa? Pulut tuh kentan ya? Pisang. Apa ini pakai pisang? Boleh. Pakai apa? Apa? Kamu kesukaannya sate itu ya? Kelapa. Sate kerang ini? Nggak tahu juga sih, belum nyobain. Yang enak mana? Sate kerang. Soalnya yang enak itu lo pisang cendil. Saya mau lupis ya? Satu lupis. Satu apa dua? Namanya satu porsi berapa isi? 3. Oh iya. Kita mau buka dua, maaf. Ya udah satu dulu. Ini menunya. Udah. Ini dia nasi gurihnya. Nanti cobain ya lontongnya. Lontong ini pulut pisang goreng. Dan ini cenil, tapi disiram gitu ya. Selamat makan. Suka enggak? Kayak lontongnya enak banget deh, lembut ya. Jadi kita udah berapa kali kuliner? Di sini tuh ini banget ya, polite banget ya. Nungguin kita selesai makan baru pada foto. Kak Lin, lontong Kak Lin. Go. Oh gitu. Oh iya iya, ini yang enak ya. Cobain deh. Ini ya. Ambil, iya dong, bikin lagi. Gak tau nih, lagi dicari yang frozen risol. Tapi kan kita maunya gorengnya di rumah, karena kalau enggak 6 jam baru. Awas angus. Kemarin kita kesini abis. Iya. Ini udah mulai. Kita kesini. Abis datang lagi. Di detik-detik terakhir. Ya? Wih, kok paling depan ini yang pecinta, bukan pecinta durian paling depan. Oh. Ada pancake. Pancake durian ada. Ya udah. Durian frozennya yang mana? Bang. Ini ya berarti ya. Warna aja. Oh, warna aja. Ada konser. Ini aku dua aja deh. Berarti dibungkus. Udah di packing kan nanti ya? Durian boleh deh aku buat ibuku. Lagi mikir.
Mas Bimim mau nggak tuh? Aku mau beliin ibu aku. Ini apa? Durian ucok. Ini apa? Itu ya. Kamu mau apa nggak? Aku mau beliin ibu yang ini baru. Bisa berapa? Iya bisa kan? Bisa kan Bagas sih? Bisa. Harus nanti di packingin. Iya. Oh, oke. Okay. Kamu mau yang mana? Hmm? Yang ukuran apa? Enggak. Paling telurnya cuma itu. Buat ini ukuran apa? Sama ya 300. Heeh. 300 juga. Itu 300 ibu. Oh, banyak. Yang kecil aja deh satu lagi. Satu lagi yang kecil. Aku beli dua. Yang kecil. Yang kecil satu, yang 300 satu. Oh, 300 sih yang mana sih? Tuh tadi yang di bawah. Yang ini ya? Iya. Ini yang ini Mbak Nining. Gua aja kak. Ini buat yang 150 ya? Kalau durian selalu ada terus ya? Ada, tapi sekarang ini lagi nggak musim. Oh, lagi nggak musim begini ya? Mau nyobain? Ah, aduh. Mau nyobain nggak mana ini? Mau nyobain ya. Enak gak? Enak. Oh. Ini sampahnya paling banyak ya. Mbak Nining juga yang 150. Saya 5 deh kalau yang buat siapa oleh-oleh? Besan aja deh dua ya. Aduh, besan apa ya Allah. Pagi-pagi makan durian. Di packing dulu. Ngeliatnya enak banget ngebungkusnya ya. Udah pro banget. Hah? Katanya mau foto. Foto ini nih. Pas banget lagi ada orang lewat. Stasiun Medan. Apa tuh di sini tuh? Penasaran nih. Itu demo orang-orang pada naik truk banyak banget itu. Kayaknya buruh ini ya? Oh, iya. Kayaknya buruh. Itu ada PT-nya, PT MEC. Enggak, itu truk sewaan itu. Oh. Truk sewaan. Sewaan beda-beda. Oh iya. Kita mau coba naik kereta ya. Aku sih yang belum pernah. Bang, izin bang Bim. Kami pusat pasar, kami mau digusur. Oh. Thank you, bos. Oh, ini ada yang jalan kaki juga. Lagi. Kalau sini kan ya. Pinggir itu. Ya ampun, kok bawa sendiri bisa? Thank you.
kita ketemu lagi. Sukses. Bye. Oh iya, udah foto sama Mas Pimpin. Ini lagi renovasi, makanya lewat sini. Itu kasihan banget sih abangnya. Nggak ada, nggak ada ini ya. Keranjang, keranjang, troli. Ya, sampai. Eksekutif satu. Oke, boleh deh kan ini? Ah, boleh deh mau ya. Oke. Orang dia apa namanya beli rujak Aceh, terus ada yang jual, ya udahlah cobain, mudah-mudahan fresh. Sama dapet, iya dapat, tapi berkantong gini. Sama apa ini, carme ya. Carme. See you.